Jika video ini tembus 50 like suka dalam waktu 24 jam, akan ada giveaway saldo dana gratis sebesar Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, kalian like video ini, subscribe channel ini, dan komentar positif, sertakan nomor dana kalian. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya teman-teman di channelnya Eko Gusti Official. Nah, jadi di video kali ini aku ingin ngebahas aplikasi Coin Video, yang dimana banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang masalah penarikan di aplikasi Coin Video. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru melihat channel ini, kalian boleh like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung aja di sini saya mencoba untuk masuk ke dalam aplikasi Coin Video. Di sini saya sudah masuk di aplikasi Coin Video. Kalian bisa lihat sendiri di sini total pendapatan saya 1.295.000 ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat. Di sini saya VIP 7 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dan apa sebenarnya yang terjadi di aplikasi Coin Video. Nah, di sini langsung aja kita lihat di tarik tunai ya. Di sini kita lihat di catatan. Nah, jadi di sini semua user atau semua pengguna Coin Video ya pasti mengalami seperti ini kan. Nah, di sini ketika kita penarikan itu status dilulus teman-teman, tetapi tidak masuk ke rekening ataupun e-wallet kita. Nah, jadi gimana sih untuk menandakan bahwasanya penarikan kita itu dilulus tapi sudah masuk di rekening? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di sini saya contohkan ya. Nah, di sini saya perlihatkan pada tanggal 11/2021 bulan 2 ya teman-teman. Di sini kita langsung aja lihat detail. Ini yang sudah masuk ke rekening ya teman-teman. Nah, kalau sudah masuk ke rekening, kalian bisa lihat sendiri di sini waktu tinjauan itu ada ya teman-teman, dari waktunya maupun tanggalnya. Di sini tertera waktu tinjauan. Jadi ini adalah penarikan ketika status dilulus tapi sudah masuk ke rekening. Dia ada bukti tanda seperti ini. Ini menurut saya teman-teman. Oke, kita kembali lagi untuk melihat detail di penarikan yang sudah dilulus tetapi belum masuk ke rekening ataupun e-wallet. Oke, langsung aja di sini kita lihat. Di sini saya penarikan pada tanggal 14 ya, bulan 2 di 2021. Kita lihat detailnya. Nah, ini statusnya dilulus teman-teman, tetapi tidak masuk ke rekening ataupun e-wallet. Di sini kalian bisa lihat, di sini tidak ada ya. Sebentar. Nah, di sini tidak ada waktu tinjauan, teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa ini sudah dilulus tetapi tidak masuk rekening, teman-teman. Menurut saya itu adalah sebagai tanda kecilnya saja ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di aplikasi Coin Video? Oke, langsung aja di sini kita cek dulu ya di grup Telegramnya. Di sini saya VIP 7, jadi saya masuk di grup VIP 7-nya ya. Ini adalah grup Telegram ya teman-teman. Kita lihat dulu situasi atau kondisi di grupnya dulu. Nah, di sini kita scroll. Kita scroll dulu ke paling atas ya. Nah, di sini adminnya aktif itu pada tanggal berapa nih? Tanggal 11 Februari teman-teman. Yang terakhir aktif adminnya tanggal 11 Februari. Kalian bisa lihat sendiri di sini, dia menginformasikan atau admin menginformasikan penarikan yang sudah dilulus dan sudah masuk rekening. Nah, itu biasanya setiap hari admin selalu update ya untuk masalah ini. Dan kita scroll ke bawah, sampai saat ini admin tidak ada sama sekali menginformasikan penarikan yang sudah dilulus masuk ke rekening atau e-wallet ya teman-teman. Nah, ini adalah pertanda aplikasi ini bahwasanya itu sudah tidak membayar ya, karena di sini admin sendiri pun sudah tidak aktif lagi memberitahukan informasi-informasi. Dan saya coba cek ke CS-nya ya, CS Coin Video yang di WhatsApp. Di sini ya,
Nah, di sini saya sudah menghubungi CS-nya. Kalian bisa lihat sendiri di sini saya sudah berapa kali untuk menghubungi, tidak ada balasan sama sekali, teman-teman. Nah, di sini juga CS saya sudah tidak aktif lagi ya, atau tidak merespon lagi. Dan ini tanda-tanda kedua, teman-teman, bahwasanya aplikasi Koin Video itu tidak membayar lagi, alias sudah scam. Oke, di sini kita masuk lagi ke Koin Videonya, aplikasinya ya, untuk membuktikan, karena banyak masih ada beberapa yang mengatakan bahwasanya penarikannya sampai saat ini masih masuk ke dalam e-wallet ataupun rekeningnya ya. Dan itu nominal penarikannya dia mengatakan sekitar 25 ribuan. Oke, di sini kita buktikan saja untuk penarikan. Di sini saya tidak menarik semua ya, teman-teman. Di sini saya hanya menarik 25 ribu rupiah saja untuk membuktikan apakah aplikasi Koin Video ini masih membayar atau tidak. Nah, kalau sudah di sini kita langsung klik menarik ya. Nah, di sini statusnya langsung dilulus, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Kita coba lihat detailnya. Nah, di sini tidak ada tinjauan, teman-teman. Berarti ini tidak masuk ke rekening saya. Oke, di sini kita cek mBanking saya ya untuk mutasi rekeningnya. Nah, saya sudah masuk mBanking ya, teman-teman. Langsung aja kita cek mutasi rekening pada hari ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Tidak ada sama sekali untuk hari ini. Tidak ada masuk ya, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri juga kan. Nah, berarti aplikasi Koin Video ini sudah terbukti tidak membayar lagi, alias scam. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin join atau mau mencoba baru bermain ya, baru mau main di aplikasi Koin Video, saya sarankan jangan bermain di aplikasi Koin Video lagi, karena ini sudah saya nyatakan scam ataupun sudah tidak membayar lagi ya, teman-teman. Karena sudah 4 hari lebih mereka tidak membayar, teman-teman. Dan ini sudah dinyatakan scam. Oke, mungkin cukup sekian video saya tentang Koin Video ini. Semoga kalian jangan bermain lagi di aplikasi Koin Video ini, apalagi untuk dipo ya, teman-teman. Jangan, saya peringatkan, jangan. Dan sebelumnya di sini saya ingin membagikan giveaway di video saya yang ini. Karena sudah tembus 50 like dalam waktu 24 jam. Langsung aja di sini kita cari pemenangnya. Oke, di sini saya sudah masuk comment picker. Langsung aja kita cek berapa komentar yang terbaca. Dan ternyata di sini ada 87 komentar yang terbaca. Langsung aja kita cari pemenang pertama giveaway-nya. Siapakah yang akan beruntung? Oke, selamat kepada Alan Sky, Wayu, Bismillah, Don Al, Dana. Oke, siap. Di sini saya screenshot terlebih dahulu seperti biasa. Setelah selesai upload video ini akan saya kirimkan langsung giveaway-nya kepada para pemenang. Oke, langsung aja di sini kita cari untuk pemenang kedua giveaway-nya. Siapakah yang akan beruntung? Oke, selamat kepada Alif Alimin. Menang dong, wakwak Dana. Oke, siap. Di sini saya screenshot terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, selamat kepada kedua para pemenang giveaway. Buat yang belum beruntung, kalian jangan berkecil hati. Kalian bisa ikuti giveaway di video saya yang terbaru. Jadi, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video saya tentang aplikasi Koin Video ini yang sudah scam ataupun tidak membayar lagi. Semoga video ini bermanfaat. Saya Eko Gusti Official, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.